Guys, guys, masih to be continue guys. Jadi pertanyaan dari para netizen, warganet, fans-fansnya Nick Ardila Amel Fans Club. Bang DJ gimana kemarin? Jadi nggak ketemuan sama Kang Alan? Ngobrol apa aja? Gimana tuh ketemuannya gimana? Alhamdulillah sih guys, ketemu dengan Kang Alan tapi ketemunya itu di Zoom guys. Di V-Call guys, ketemu sama Kang Alan kemarin itu di V-Call aja. Karena keterbatasan waktu aku juga gak pas. Ternyata gue gelar perkara itu hampir 5 jam, jadi sampai jam 5 guys gitu. So aku gak bisa ketemu langsung B2B dengan Kang Alan gitu. Nah Kang Alan sendiri padat banget kemarin schedule-nya. Beliau terakhir itu ke Peak, ke Pantai Indah Kapuk ya, daerah Pluit sana gitu. Jadi memang belum bisa match waktunya dengan aku. Jadi kita sama-sama sibuk gitu. Jadi Kang Alan tuh back to Bandung tuh sekitar jam 9 malam gitu. Memang agenda aku dengan Kang Alan banyak banget yang mau dibicarakan gitu ya, terkait masalah bagaimana kedepannya Amel dan Amel gitu. Rencananya sih pengen ketemunya kan di kandang jurang doang. Sekalian Kang Alan juga pengen silaturahim dengan Kang Alan dengan Dik doang gitu. Jadi kita pengen ngobrol bertiga nih, bagaimana sih kedepannya, harusnya seperti apa sih gitu kan. Banyak agenda-agenda itu yang mau kita bahas gitu. Tapi karena situasi yang Allah belum mengizinkan aku untuk silaturahim secara B2B, terpaksa ya kemarin gak jadi guys. Tapi gak apa-apa, insyaallah kita bisa jumpa dengan Kang Alan di lain kesempatan guys ya, di lain kesempatan. Makanya kemarin aku bilang mudah-mudahan Allah mengizinkan nih jumpa di hari Jumat, itu hari yang sangat bagus. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, kita tidak jadi jumpa secara B2B tapi hanya jumpa di apa, video call guys gitu guys. Ini yang di sebelahku kayaknya lagi serius banget sih Neng. Iya, lagi nungguin Gojek mau ngirim paket dokumen. Dari tadi nggak ketemu alamatnya guys, maaf ya, lagi fokus dulu kerja. Mungkin terus gimana? Nih bu pengacara. Iya, kerja terus, nggak kenal lelah nih Bung Dici. Kita kan apa, selalu memberikan yang terbaik untuk klien kita kan. Terus gak ada liburnya juga. Profesi kita kan sama kayak dokter. Jadi dibutuhkan kapan saja dan tidak ada kata liburnya. Gimana pandangan yang Arona nih terkait apa, responnya Kang Alan nih waktu kemarin mau jumpa dengan kita nih? Alhamdulillah sesuatu banget ya. Kita merasa kayak bangga banget karena satu penghormatan. Kang Alan adalah salah satu orang yang paling berjasa ya, lah ya dalam buat membesarkan buat, namanya ya, Nika Ardila dalam karirnya Nika lah gitu kan.